Pundi-pundi medali kontingen Indonesia di ajang ASEAN Para Games 2022 terus bertambah setelah tim judo tunanetra putri meraih medali emas. Di babak final, tim para judo putri Indonesia mengalahkan Filipina. Tambahan medali emas dipersembahkan tim putri para judo kelas minus 48 plus 57 kg 3x3 dari Nita, Belinda, serta Balkis. Di babak final menghadapi Filipina, Indonesia menang walkout karena Filipina tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tambahan emas ini di luar target pelatih karena para judo sudah memenuhi target 7 emas. Prediksi itu 7, dan alhamdulillah ini dibuktikan dengan atlet-atlet bisa meningkat untuk 9. Secara teknis kita kalau tim utamanya sudah tidak ada kesulitan, lawan tim utamanya tidak ada kesulitan. Hanya karena kami memberikan lapis yang kedua itu untuk tetap bertarung supaya berpengalaman untuk kemudian hari. Gitu. Tambahan medali emas ini jelas sangat membanggakan, apalagi atlet para judo Indonesia harus berkompetisi di kelas yang lebih tinggi dibandingkan kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.